Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Berjumpa kembali bersama channel Pursandi, channel yang berisi tentang hiburan, tip, serta berbagai solusi masalah keyboard atau trik-triknya. Dan tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah mengikuti channel kami, mengikutinya dengan setia. Semoga teman-teman diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan sukses dalam segala pekerjaannya. Amin. Dan untuk yang belum berteman dengan channel kami, channel Pursandi, silahkan berteman dan silahkan menyimak channel kami. Walaupun itu channel yang tak bertemakan musik, silahkan berteman. Ini untuk semuanya. Saya akan membagikan step pertama atau step awal kita untuk mengenal not balok, ya teman-teman. Video kemarin kita mengenal atau melatih rumus-rumus piano, ya teman. Nah, kali ini saya akan membuat step pertama bagaimana cara dari awal atau pemula untuk mengenal not balok. Oke, mari kita mulai ya teman-teman. Apa itu not? Sebagai lanjutan video sebelumnya, pada video kali ini kita akan belajar apa itu not. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, beberapa orang menyebutnya titi nada adalah sebuah simbol untuk mengaplikasikan sebuah nada. Nada itu sendiri adalah suatu bunyi teratur yang memiliki frekuensi atau getaran tertentu. Terdapat 7 nada natural yang wajib kita ketahui, yaitu C, D, E, F, G, A, B. Ulang dengan urutan yang sama untuk nada-nada yang lebih tinggi pun nada-nada yang lebih rendah. Satu putaran tersebut dinamakan satu oktav. Jika kita lihat bersama, ada sedikit perbedaan penulisan antara satu oktav dengan oktav lainnya. Penulisan tersebut dapat kita lihat di layar berikut. Pada video selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana bentuk not. Untuk itu, tunggu video selanjutnya dari channel Pursandi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman.